Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Tetap semangat belajar di rumah bersama mama. Yakinlah, aku pasti bisa. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah selalu memberikan kita keberkahan ilmu kepada kita semuanya. Siap? Kapalis. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila hadratis Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadratis Syekh Hashim Asari wa ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidzina wa talamidzina wa walidina syailamul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kita lanjutkan dengan doa mau belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya kita lanjutkan dengan sholawat nariyah satu kali. Semoga Allah selalu memudahkan kita menuntut ilmu, dan dalam urusan kita thalabul ilmi selalu dimudahkan oleh Allah, kita mempunyai keberkahan ilmu dunia akhirat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihil raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajihil karimi wa ala alihi wa sabi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita memulai kegiatan kita selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini bertemu dengan Bu Ani di Sentra Seni. Hari ini Bu Ani akan memperagakan bagaimana seorang mama di rumah, seorang ibu di rumah sedang mengerjakan pekerjaannya seorang ibu. Nah, anak-anak, nanti tugasnya anak-anak adalah mengirim video. Tugas anak-anak membantu orang tua di rumah, yaitu menyapu di rumah dan membuang sampah di tempatnya. Oke, siap anak-anak? Oke, alatnya yaitu Bu Ani menyiapkan bahannya, yaitu ada sapu dan ini tempat mengambil sampah. Nah, oke, siap? Nah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh sambil bernyanyi anak-anak. Nah, sapu yang bersih. Nah, sudah bersih. Jangan lupa dibuang di mana tempat sampahnya. Oke, dibuang di tempat sampah.
Nah, ini masih ada sampah lagi. Kita sapu yang bersih. Oke, siap. Nah, kita buang di tempat sampah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah selesai. Nah, lakukanlah yang baik anak-anak. Lakukan dengan tersenyum, membantu orang tua di rumah. Oke, siap. Nah, anak-anak, untuk kegiatan kita yang kedua, yaitu kita mau membuatkan kalung untuk mama. Bahan-bahannya adalah, sama buahnya sudah disiapkan ini, sebuah tali. Nah, nih, kemudian ada, apa ini? Ya, sedotan yang sudah dipotong-potong oleh Bu Guru. Kemudian, ada ini, ada dua buah warna, yaitu warna kuning dan warna apa nak? Merah muda, pink. Nah, kita mulai kegiatan kita hari ini, yaitu meronce kalung untuk mama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, lakukanlah dengan tersenyum dan selalu mengucapkan bismillah dan alhamdulillah setelah kegiatan. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ambil satu sedotan, kita masukkan. Kita letakkan di sini. Kemudian anak-anak boleh pilih. Boleh ambil warna pink terlebih dahulu. Boleh. Kemudian sedotan lagi. Sedotan. Setelah itu warna kuning. Kemudian sedotan lagi. Lakukanlah dengan menggunakan pola, yaitu sedotan dulu baru hiasan, sedotan hiasan warna kuning, sedotan, nah seterusnya seperti itu. Nah, ini anak-anak, yaitu kita hitung jumlahnya yang warna pink dulu, warna merah muda. 1, 2, 3, 3. Yang warna kuning ada berapa? Kita hitung. 1, terus 2, terus 3. Nah, tugas anak-anak adalah meronce bentuk lingkaran ini, yaitu hiasan untuk mama, yaitu menggunakan merah mudanya 3 dan kuningnya ada 3. Nah, siap ya, kita tali di sini. Tali. Nah, sudah jadi. Nah, kalung buat mama sudah jadi. Siap ya. Nah, anak-anak, kegiatan kita yang pertama untuk seni peran, yaitu anak-anak melakukan pekerjaan ibu di rumah, yaitu menyapu dan membuang sampah di tempat sampah. Kemudian karena anak-anak menjadi anak yang soleh-solihah, membuatkan hadiah untuk mama, yaitu kalung buat mama dari sedotan dan kertas yang sudah disiapkan oleh Bu Guru. Anak-anak, jangan lupa di rumah belajar terus bersama mama, didampingi Bu Guru di sekolah. Nah, oke, siap. Alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan sentra seni telah selesai. Jangan lupa kita berdoa setelah kegiatan. Kita mulai. Sikap manis. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'asr. Innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Kita lanjutkan doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Semoga pembelajaran kita hari ini di Sentra Seni selalu berjalan lancar dan selalu diberkahi oleh Allah. Amin ya Rabbil Alamin. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan anak-anak, keluar rumah dengan memakai masker, dan anak-anak selalu berdoa mencuci tangan setelah dan sebelum memegang sesuatu biar anak-anak tetap sehat. Oke, terima kasih anak-anak. Tetap semangat. Salam dari Bu Ani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.